Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi adik-adikku sekalian yang telah berkunjung ke video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu berbahagia dan selalu bersemangat untuk belajar. Pada video kali ini, Papi Tetuko akan membagikan cara membulatkan pecahan biasa ke satuan terdekat. Di video berikutnya, Papi Tetuko akan pembulatan pecahan campuran ya. Sekarang hanya pembulatan pecahan biasa saja dulu. Oke, langsung kita contoh soalnya seperti ini. Yaitu, pecahan 2/3 dibulatkan menjadi berapa? Nah, untuk membulatkan pecahan ini, pertama-tama Ade perhatikan dulu angka yang di bawah yaitu penyebut. Ya. Nah, kalau atasnya ini kurang dari setengah angka penyebut, itu dilarikan atau menjadi nol. Oke, kita langsung aja. Di bawah ini adalah penyebutnya adalah angka 3. Setengah dari 3 adalah 1/2. Sedangkan angka di atas adalah 2. Berarti pembilangnya lebih besar dari setengah, maka dibulatkan menjadi 1. Oke, kalau ada bingung, kita lanjut ke yang kedua yaitu. Kita lihat, 1/5 dibulatkan menjadi berapa? Adik-adik perhatikan penyebutnya atau angka ini adalah 5. Setengah dari 5 adalah 2/5. Nah, sedangkan yang tertulis di sini adalah 1. 1 kurang dari 2/5 tadi. Maka dibulatkan ke bawah menjadi 0. Oke, berikutnya 7/8 dibulatkan menjadi berapa? Perhatikan penyebutnya adalah angka 8. Setengah dari 8 adalah 4. Sedangkan di sini adalah 7. Maka dibulatkan ke atas menjadi 1. Lanjut, ke 2/4 dibulatkan menjadi berapa? Kita lihat penyebutnya adalah 4. Setengah dari 4 adalah 2. Dan di sini tertulis 2. Nah, kalau dia benar-benar persis setengah dari penyebut, tetap dilarikan ke atas, yaitu 1. Kemudian 4/9. Kita lihat penyebutnya adalah 9. Setengah kali 9 adalah 4/5. Sedangkan pembilang di sini adalah 4, berarti kurang dari 4/5. Dibulatkan ke bawah menjadi 0. Kemudian sini adalah 2/6. Setengah dari 6 ini adalah 3. Sedangkan di sini terlihat 2. Maka 2 itu lebih kecil dari 3, dibulatkan ke bawah menjadi 0. Kemudian 4/7. Penyebutnya adalah 7. Setengah dari 7 adalah 3/5. Sedangkan ada dilihat di sini adalah 4. 4 lebih besar daripada 3/5, maka dibulatkan ke atas menjadi 1. Sedangkan 1/10. 10/5 dari 10 adalah 5. Sedangkan angka di sini pembilangnya adalah 1, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah mengerti? Papi harapkan adik-adik mengerti dengan pembahasan tadi. Kalau kurang mengerti, bisa komen di bawah video ini ya. Oke, semoga materi kali ini bermanfaat bagi adik-adikku sekalian. Di video berikutnya, Papi akan share pembulatan pecahan campuran ke satuan terdekat. Untuk itu, segeralah adik-adik untuk mengklik tombol subscribe untuk mendapatkan update video berikutnya. Papi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tetap semangat untuk belajar.